What's up, nama gue Astor Sida. Selamat datang di video Minecraft. Dan di video kali ini, apakah kalian bosan dengan Minecraft yang sekarang? Maksud gue dengan bentukan yang Minecraft yang sekarang, yang kayak cuman hijau biasa, ya grass, grass block, dan kemudian air biru. Nggak ada tantangan sama sekali tentang air ini, cuma bisa bikin tenggelam doang, tapi nggak ada yang wah dari air. Atau kalian benar-benar bosan dengan bentuk atau tekstur pack dari Minecraft ini, people? So, people, jangan khawatir. Kita lihat, people, tekstur pack yang bakal bikin kalian menggila, cuk. Bikin kalian menggila, bikin kalian cemas, bikin kalian anxiety, bosku. Bukan texture pack biasa ini, bosku. Texture pack beneran yang luar biasa, GG, bosku. So, people, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Yang pertama, people, itu Untitled Lego Texture, people. Gue pernah nge-review, tapi bukan ini sebelumnya, people. Kalau kalian pernah nonton video gue, yaitu game lain atau game tiruan Minecraft, people, sebenarnya itu adalah Minecraft tapi dengan texture pack dan shader pack, jadi kelihatan keren banget, people. Sedangkan yang ini tanpa shader pack dan tanpa tekstur Lego yang resolusinya tinggi, ini cuma tekstur Lego-Legoan doang. Tapi people, sayang banget ini tekstur belum lengkap atau mungkin belum komplit ya, people. Baru 5% doang. Ya nggak banyak, people. Tapi di sini gue ada listnya beberapa yang udah diganti sama dia. Contoh seperti coal, coal ore, dan kemudian ada coal doang kayak begini. Dan ini suara celplak-celpok. Kalau kalian dengar, people, itu kayaknya suara pada domba-domba kalau makan rumput ya. Dan kalau kalian naruh blok juga mengubah suaranya, bukan suara-suara kayak jebuk-jebuk lagi, people, melainkan kayak suara mengganggu sih menurut gue sih. Itu agak mengganggu sih, sumpah. Gue nggak suka sama suaranya yang gue waktu pertama kali gue ngelut ini texture pack langsung kayak suara apa sih anjir? Eh, kok orang enak tenang di rumah kayak lu? Oke, kalau kalian perhatikan beberapa pohon Lego dan beberapa pohon enggak ya, karena emang belum selesai sama sekali. Dan ada lagi beberapa people kayak iron ore. Oke, iron kayak begini, dan kemudian oke, gue kira iron ingatnya bakal berubah, yang cuma iron ore doang. Redstone ya, iya nih. Kayaknya ore pada ganti semua di sini, people. Oke, snowy grass, snow block. Oke, kita bakal coba cek snow. Oke, mohon maaf gue lupa untuk ganti itu. Snow. Tidak ada yang berubah. Oh my god, farmlandnya kagak niat anjay. Kayak cuma diwarnain coklat doang gitu loh. Kayak cuma disok cat, nyawes. Terus kayak garisan, ceret, wes. Jadilah farmland kayak gitu, people. Soul sand dan soul soil. Kayak coklat ini, coy. Sumpah kayak kotakan coklat. Yang ini malah kayak kotakan tai. Jika Minecraft ngeden gitu kan ya. Terus kemudian itu yang keluar mak pluk sama ini gede nih. Cok. Kurang makan sayur, makan yang keluar langsung segede gini anjay. Ada sand terlihat seperti kuningan doang, kuning doang begini cuy. Kayak kagak ada apa-apa, sumpah sand kagak ada apa-apa, sumpah ya. Terus kemudian ada magma block ya. Iya, dia kayak ya seperti perpaduan antara orange terracotta kalau dinikahkan dengan red terracotta. Tapi rednya kurang red, jadi ya hampir sama lah pokoknya kalau kalian perhatikan. Dan orange-nya juga kurang cerah sih, tapi ya sekono isa lah pokoknya, people ya. Dan kemudian ada apalagi nih, grass. Oke, udah kita lihat grass. Oh, animated lava flowing-nya, people. Lava flow-nya katanya diubah juga di sini. Boop. Well, kenapa kayak begini bentukannya? Kayak aneh banget, sumpah. Bikin epilepsi tau gak sih, people, kalau kalian perhatikan kayak pergantian-pergantian bentuknya. Dan itu nanggung amat ini yang ngomong ya, sumpah. Mobnya, people, yang berubah di sini baru zombie doang. Padahal lebih asik kalau ada mob lain yang diubah gitu kan ya. Padahal kita di sini kan pengen lihat mobnya, ternyata yang people yang diubah cuma zombie doang. Dan ya kayak beginilah bentukannya, people. Oke, okay. Kayak wajahnya yang tersenyum tapi matanya yang kayak hitam semua gitu. Tester pack saja, people. Apakah kalian ingin memiliki penglihatan Enderman, people? Bahwa kalian bisa menggunakan spektator kemudian masuk ke Enderman, ya kan ya? Tapi, people, ini tanpa spektator kalian bisa keliru, dan inilah penglihatan Enderman, yaitu tester pack ini bernama Inverted Pack. Ya, jadi kalau kalian keliling-keliling, people, ini adalah penglihatan Enderman. Sangat mengganggu sekali menurut gua, dan sangat tidak nyaman sekali melihat semua yang biasanya warnanya hijau, vibrant, tiba-tiba berubah menjadi seperti ini, bosku, dimana sangat mengganggu. Gue gak suka, dan wajah-wajah mereka pucat, people. Wajah-wajah mobnya, bayangannya juga aneh, bosku. Dan wajah mereka yang oke, sangat unyu sekali, bosku ya. Sangat unyu sekali. Gue pengen coba lihat beberapa mob di sini. Oh, wait. Bucket of Exploder paling normal di sini, bosku. Bucket of Exploder paling normal di sini. Iya kah? Coba kita taruh di sini. Taruh. Ayo, spawn. Oh my god, Exploder paling normal, coy. Semua mob di sini menggila kecuali Exploder. Mantap jiwa sekali, bosku. Block of Emerald. Kenapa jadi ruby anda? Coba gue bakal ngambil obsidian dan kita bakal pergi ke Nether, coy. What?
What? Gue ngira kayak, loh mana obsidian gue? Kok warnanya putih ya? Allah, itu emang iya ding warnanya putih, cuk. Jadi kayak sand, apa, endstone. Salah kobong. Oh. Berasa kayak dimensi, anu ya, dimensi baru gitu di Minecraft ya. Warna jadi hijau. Jadi ungu jadi hijau, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Dan, oh my god. Pantes aja Enderman suka di neraka ya, people ya. Karena apa? Ya penglihatan mereka kayak neraka tuh tempat yang bahagia gitu. Sedangkan overworld adalah tempat yang mengerikan. Coba kita spot Enderman deh. Apa yang Enderman? Enderman, right. Ini dia Enderman. Ah, jadi ternyata ini yang dilihat sesama Enderman. Wow. Wow, mata hijau. Ini adalah Enderman versi lawas, coy. Mata hijau, coy. Right. Cukup oke. Dan ini api biru atau api merah. Emang merah jadi biru atau apinya... Asli itu api biru, tapi jadi merah ya kan ya. Dan api merah menjadi biru. Oke, jangan tertukar kalian kalau di dunia ini, oke, people. Dan ini adalah bone fosil ya kan. Coba kalau wither. Jadi kayak mana wither di sini, coy? Wither skeleton kalau bakal jadi kayak... kalau jadi kayak skeleton biasa ya jadinya ya di sini ya. Sumpah, kok jadi skeleton biasa di sini, Wither? Rey, apalagi? Coba kalau skeleton biasa. Skeleton biasa. Ya Allah, ini kenapa kayak telurnya kayak agak niat, anjir? Kayak telur busuk. Ah, jadi kayak Wither di sini. Kebalikannya, namanya juga inverted ya. Inverted artinya kebalik, people. Gas. Wah, ini penasaran gue nih sama gas. Kalian tahu sendiri kan, gas hitam. Kenapa udah pada nyerang-nyerang nih? Kita spawn, gas. My God, black gas udah kayak creepypasta. Damn. Gue jujur malah gasnya mengerikan sih, people. Awalnya gasnya nggak terlalu mengerikan, warna putih jadi mengerikan karena di sini, coy. Dan apalagi yang kira-kira. Dan lavanya menjadi warna biru. Berarti yang dilihat oleh Enderman tuh ini adalah air ya, kan? Dan air adalah lava ya nggak sih? Oh, gue pengen pulang ntar. Wait, ini airnya tetap biru warnanya? Kagak ada perubahan warna inti. Apa gitu warnanya? Kayaknya kagak ada, bosku. Lava dan gali dan taro. Oke, air di sini transparan dan lava. Wait. Tapi kalau gue nyemplung kenapa ada partikel warna kuning? Lah? Jadi kayak harusnya ini warnanya kuning sih, airnya, people ya. Jadi yang warna biru jadi kuning, yang kuning jadi biru. Dan kura-kuranya ungu sekali, warnanya ungu. Kura-kura janda, anjay. Oke, people. Untuk eksplorasi kita ini nggak ada yang berubah banyak, people. Cuman 2 texture pack doang yang berubah, people ya. Kalau kalian perhatikan, nggak ada yang berubah, nggak ada yang hal apapun itu. Tiba-tiba ada kura-kura di sini juga aneh banget sih itu. Tapi itu bukan bagian dari tekstur. Dan kenapa semua jadi lava, bosku? What? Kok selamat? What? Ini kan lava, bukan sih? Bukan, ini bukan lava, people. Ini adalah air. So, people, kalau kalian lihat gue megang 2 bucket ya, people, ada 2 bucket. Di sebelah kiri adalah air, di sebelah kanan adalah lava. Tapi kalau kalian perhatikan namanya, ini adalah water dan ini adalah lava. Ya, mereka kebalik, people. Nah, ini gue bakal taruh lava di sini. Gue bakal taruh lava. Gue bakal taruh lava. Gue bakal taruh water di sini dan gue bakal taruh lava di sini. Walaupun sebenarnya teksturnya terbalik. Jadi, people, cuma 2 tekstur yang berubah yaitu water dan lava. Jadi, buat kalian ini bisa buat ngeprank teman kalian ya, people. Ya, kalau dia jalan-jalan, kemudian dia ngeliat kayak, wow. Kenapa jadi lava semua gitu kan, overworld. Wait, kenapa teksturnya jadi tekstur lama juga nih, tracknya? Oh my god, sangat meyakinkan sekali bahwa ini adalah air ya, people ya. Meyakinkan sekali ini adalah air, tapi kalau kalian masuk, bosku. Bahkan suaranya air. What? Untuk tester pack selanjutnya, people, ini warning buat kalian ya, people ya. Buat kalian yang memiliki epilepsi, punya penyakit epilepsi, silakan skip aja bagian ini sampai nanti menit yang ditentukan. Silakan cek aja di layarnya, ini bakal ada nanti selesai sampai menit keberapa ya, people ya. Jadi silakan skip aja karena ini bahaya banget, people. Tester pack ini buat kalian memiliki penyakit epilepsi. Karena, people, kalau kalian tetap memaksa melihat, siap-siap. Oh my god, ini berapa juga kayak begini, wey! Hai, tolong! Jujur gue gak punya epilepsi, tapi gue ngeliat kayak gini pusing. Please, kreatif. Oh my god, karena sendiri crosshair gue itu, people, di tengah-tengah. Kenapa jadi segede gitu, dan ini kenapa jadi hitam semua. Dan ikan-ikan, ya ikan-ikan tetap ikan-ikan sih, people. Gak ada epilepsi-epilepsinya. Untung kalau tetap normalnya turtle ya, thank you. Tapi sisanya cuma muntah. Ini apa? Dirt. Alright. Ini apa? Vines. Alright. Grass block. Oh my god, people. Challenge. Minecraft tapi epilepsi. Yang main kejang-kejang aja ya begini. Yang main. Cuk.
Ini kenapa warna-warni dah? Kayak TV semut perang aja. Mablok normal. Ini apa lagi? Orange terakota. Kenapa orange terakota dan red terakota kagak ada bedanya, bos? Hah? Ini A. Grace bloknya, cok! Coba kita lihat angkasa. Nah, angkasa normal itu. Pusing cahaya mata gue, sumpah jujur. Wih, si, si, si. Break, break dulu, break dulu. Betul, gue belum sarapan. Udah deh, tadi pisang goreng doang sarapannya. Jadi gue belum makan nasi sama sekali hari ini. Dan ini betul, ini udah siang dan gue belum makan siang. Jadi perut gue kosong. Ditambah gue ngeliat kayak gitu, makin rasanya pengen muntah. Cuman gak ada yang mau dimuntahin karena gak ada isinya perut gue. Nah, tekstur paste saja people. Ini bikin kalian kayak what the fuck is this gitu kan. Kayak gak niat bikin Minecraft gitu kan ya. Bagaikan kayak Minecraft rip-off atau Minecraft tiruan people ya. Kalian lihat ini people. Selamat datang di Minecraft Ragdoll, di mana teksturnya kayak tidak niat dan terlihat seperti Minecraft buatan orang developer murahan. Seperti contoh Spider-Man, warna cabut doang tapi ada merah-merahnya, ini Spider-Girl, iya kan? Dan kemudian Creeper, oh my god, Creeper wajahnya sedih. Kenapa kok sedih Creeper? Gue baru tau kalau wajah si Creeper sedih. Wajah Anda. Gue suka senyuman yang pada, ya Allah, inilah mob sedekah ya bro. Kenapa gue bilang mob sedekah? Karena dia tersenyum. Karena senyum itu adalah sedekah, iya kan ya. Udah mob zombie. Oh, zombie adalah Venom ternyata. Atau Black Spider-Man ya kali ya. Udah slime. Aduh, slime apa meneh. Iya! Iya! WTF is this, bro? Gue baru tahu, coy. Gue baru tahu. Oh my god. Kenapa mata anda tidak niat menjadi mata ya? Saya baru tahu mata anda tidak niat menjadi mata. Kemudian, kenapa mataharinya jempali, pak? Kenapa mataharinya jempa? Si kita bakal slash time at. Coba ya se 5000 dah ya. Dan oh, berarti saat sunset Anda jadi normal gitu ya. Time 5000 lagi. Nah, saat sunset Anda normal. Tapi saat Anda sunrise, Anda pekok ternyata. Oi, kalau bulan gimana? Gue lupa lihat bulannya. Time set midnight. Oh, bulannya kayak telur. Anjay, kayak telur pecah gitu kan. Terus ada senyumannya begitu. Kayak telur tapi cuma putihnya doang gitu loh. Telur tapi putihnya doang, agak ada kuningannya gitu. Oh my god. Bintang-bintang gak ada yang berubah kan ya? Normal, normal dong. Siapa yang mau retekstur bintang anjay? Dan ini dia bulan, menyebalkan sekali. Bro. Oh, skeleton. Gue lupa tuh lihat skeleton. Oh. Semua badannya tuh kayak kepalanya coy, ngambang palanya coy. Kagak ada leheran dah. Giginya, ya Allah, giginya kagak niat sekali, bo. Oke, okay, string bo Anda itu string di bow-nya kayak kendor gitu ya. Kan itu, Bang. Kayak kendor, coy. Kayak kendor. Right. Kenapa Anda hitam putih dan silanya ada senyum, leh? Oh, ayamnya. Kenapa ayamnya? Oh my god. Please no. Cekernya kagaknya jadi ceker ya kan. Oh my god, ini matanya mana, Pak? Eh, sumpah. Oh, matanya di kiri kanan ternyata. Oke, okay, bener, itu yang bener ya people ya, karena ayam sebenarnya mata di kiri kanan, tapi kalau Minecraft tuh matanya di depan people. Kalau kita bakal slice time set day lagi dan lihat satu mob lagi people, yaitu villager. Ini siap-siap ya people ya, kayak mana gue juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, kau seperti memiliki telur busuk di matamu, cok. Kayak lu ketumpahan telur gitu, kayak plok klek klek. Iron Golem. Ah, Iron Golemnya bagus nih. Nah, agak niat dikit lah Iron Golem. Kayak kartunis-kartunis gitu people ya. Jadi emang terlihat seperti Iron gitu sih, matanya merah gitu kan ya. Keren, 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 keren. Gue suka Iron Golemnya. Siapa mana sih yang minta lagi? Enderman coba. What the heck is this? Eye of Ender, kenapa terlihat seperti telur ceplok? Bu, tolong. Enderman. Yo! Jadi Venom. Endermannya Venom, cuy. Ternyata cuy. Kalian tadi kayak mukanya kayak gitu tadi. Jadi nah itu kan kalau kita pukul dia, dia jadi kayak buka gitu loh mulutnya. Cuk, sumpah lah. Terakhir people, terakhir. Terakhir nih, gue janji terakhir. Alhamdulillah. Sebab itu tester pack tester yang bakal bikin kalian anxiety, cemas, main-main jadi kayak agak gimana gitu kan ya. Terutama gue tadi yang epilepsi bikin gue muntah. Silakan tinggalkan di komen people, kalian mana tester pack yang
paling bikin sebel bagi kalian. Oke, okay. Buat kalian yang pengen coba tester pakai Nipple, silakan cek link dulu ada di description. Langsung aja kalian download dan kalian coba sendiri dan rasakan kenikmatannya. Sampai lama gue Astonishing, jangan lupa tinggalkan like jika kalian menikmati dan jika kalian tolong subscribe. Nama gue Astonishing dan sampai jumpa lagi di video Minecraft lainnya. Bye!